Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Kita lanjut review lagi nih bos, di pasar sapi Tuban ya. Oke, kita coba review lanjut ini bos, di pasar sapi Tuban sekali lagi. Miliknya Pak Kaswan bos. Ini jenisnya masuk limosin apa pegon? Oh limosin bos, cakep banget ini ya. Limosin minta 21.500 atau 21.500.000 bos ya. Nah ini sapinya ini bos, kelamin bagus, suson juga oke. Ini masih doro toh? Oh masih doro. Hamil berapa bulan? 7 bulan masuk ini mas. Positif 7 bulan ya. Oke, positif hamil 7 bulan bos yang ini. Pak Kaswan amin. Ya, positif hamil 7 bulan ini bos. Jenisnya masuk limosin, doro baru pertama hamil ini bos. Bagus sapinya, lebar ya, kelamin bagus, membleh dan badannya lebar, artinya wadahnya untuk si pedetnya nanti ini gede, artinya superan ya bos. Untuk pedetnya bisa jadi superan ya, seperti ini. Untuk kaki-kaki cukup lumayan bagus juga ya, belum super untuk kakinya, yang depan biasa, yang belakang cukup lumayan bagus. Oke, sekali lagi ya, ini 21.500.000 dan harga juga masih nego, miliknya Pak Kaswan bos. Dugul atau tidak bertanduk ini, cantik ini bos, cantik ini. Ini telan pinggul lebar. Oke, ini TB atau tinggi 1.35 ada? 140. Oh 140. Siap-siap. Untuk TB 140 ini. Miliknya Pak Kaswan. Ada lagi Pak Kaswan? Oh ini juga. Ini harga berapa Pak Kaswan? Yang satu ini 2.500. Oke. 8.500. Siap. Ini 18 tadi Pak Kaswan ya. 18.5 ya tadi ya ini ya. Ini 20. Siap. Jenisnya masuk limosin ini bos. Ini tak lihat kan. Ini juga doro ini Pak Kaswan. Doro semua ini. Oh yang ini babon. Hamil yang satu ini, dua hamil dah ini. Ini pun kawin tapi pinten ulane. Oh siap, ini sudah kawin bos. Lah kalau rezeki ya hamil nanti ya. Dan untuk yang ini Pak Kaswan, nikalana apa gimana ini? Oh berarti nikalana ini Pak Kaswan. Susone gede, bagus banget ini susone bos. Oke sekali lagi miliknya Pak Kaswan bos, cuma 18.5 ya Pak Kaswan. Babon atau indukan baru beranak satu kali, jenisnya masuk limosin, dugul atau tidak bertanduk bos. Nah, untuk yang pinggir babon, mana pisan, tinggal anak susoni istimewa ini. Bagus banget susoni. Ya, kita lihat kan. Susoni istimewa. Dan untuk yang tengah ini 20 juta bos. Doroan, jenisnya masuk limosin, punggung rata. Suson seperti ini ya. Ini habis dikawin katanya, cuman kelaminnya agak kecil ini. Jadi teman-teman cari kelamin yang seperti ini bagus ini ya. Ini bagus. Kemudian ini juga kelaminnya kecil ini. Ya bisa dibandingkan kelaminnya bos. Oke seperti ini. Siap-siap Pak Kaswan, siap. Sama-sama Pak Kaswan ya. Seperti ini 3 ekor
miliknya Pak Kasvan bos. Yang satu positif hamil 7 bulan ya. Tak lihatkan lagi ini. Nah ini sapinya bos. Iya masih. Oke kita lanjut lagi. Kita coba cari lagi di sebelah sini bos, miliknya Mas Pendi ya. Nah ini miliknya Mas Pendi, 245 net ya mas, 24.500.000 harga net bos, atau harga pas ya. Kita coba review nih, jenisnya masuk limousine cross, babon atau indukan. Iki mana sekali ya mas? Oh masih doro. Siap-siap. Masih doro ternyata bos. Atau belum pernah beranak ya. Bodinya panjang, TB atau tinggi 140-an ada. Kelaminnya istimewa bos. Membleh banget kelaminnya ini. Nah kelaminnya bagus. Tulangan pinggul lebar. Kaki-kaki super ya bos, seperti ini lah. Ini kakinya bagus, depan belakang oke. Kita coba lihat susone bos. Nah ini susone, ini pendilnya bagus untuk susone. Dan seperti ini harganya juga lumayan bagus ya bos. Oke. Okay. Ya, seperti ini, Bos. 24.500.000 net ya. Nah. Panjang banget sapinya ini. Sapinya panjang, Bos. Oke, okay, lanjut lagi. Oh, ini ada superan juga ini, Bos. Ini juga ada superan ini. Jumbuan untuk hari ini. Ya. Oke, kita geser di jumbuan ini bos. Jenisnya masuk limousine cross, jugel atau tidak bertanduk. Kelihatannya sih babon, manak pisan ini. Apa sampe tergi pinten? Oh 28, siap. Oke, kita geser di 28 ini. 28 artinya 28 juta ya. Sekali lagi, untuk jenisnya masuk limousine, kelamin bagus, susun juga kelihatan, kantong susunya kelihatan. Oke, tapi ini kita coba tanya, cuman orangnya udah pergi bos. Yang mau tanya hamil apa enggak gitu loh ya. Ini sapinya bos, jumbuan. Ya untuk kaki-kaki gode. Oh ini padenya. Padi ini matengan boten? Matengan boten ini? Majer. Oh majer, majeran bos. Memang teman-teman harus tanya dulu ya kalau belum tahu kondisi sapi hamil apa enggak, produktif apa enggak. Oke, seperti ini ternyata majeran ini bos, atau susah hamil atau susah bunting ya. Jumbo memang untuk indukan, jenis sama sulimosin cross, panjang, lebar, tinggi nyampe sekitar 150-an ada loh ini. 150-an ada loh ini, Bos. Oh, ya. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi, Bos. Kita coba nengah ke sini. Kita cari yang hamilan ya, barangkali ada dengan harga yang ekonomisan yang pasti. Barangkali nemu yang harga ekonomisan ya. Hamil harga ekonomisan. Kita di sini, Bos. Spesialis ekonomisan ada di sini ya, Bos. Lah ini. Nah. Oh, ini susu nih.
istimewa bos. Soalnya bagus banget ini. Matengan boten Pak De? Mateng boten? Boten. Boten harga berapa Pak De Amit Pak De? 14.5. Oke, 14.5 atau 14.500.000 ini babon pegon. Hamil, sorry. Kosongan dan ninggal anak ini. Oh, susone istimewa bos, gede banget. Sudah beranak perkiraan ya 2-3 kali ini ya. Seperti ini. Susone bagus banget untuk indukan ini, bos. Dengan warnanya seperti ini ya, kurang bagus, kurang menarik kalau menurut saya. Dan kita geser dengan warna sama, harga sama Pak De. 5.000 ninggal anak ya Pak De ya. 5.000 artinya 15 juta ini bos. Susone juga bagus banget ini. Ode. Sapinya jewokrok, tinggi, panjang, jenisnya sama, pegon. Sudah beranak 3 kalinan bos, seperti ini. Tanduk dia bos ya. Nah ini TB 140-an ada. Oke. Nah ini sapinya bos. Ini juga ada susun bagus. Ninggal anak juga ini. Kita coba tanya, ini jenisnya masuk pegon juga. Regi pinten Pak De Amit Pak De? Rolas limo? Wih, rolas limo bos. Murah banget ini. Ya, rolas limo atau 12.500.000 dapat indukan. Ya Pak Bon, jenisnya masuk pegon ini bukan kecil loh, tapi gede loh bos ini bos. TP 130-an ada, dugul atau tidak bertanduk, dan susone istimewa bos. Nah susunnya gede, cuman putihnya kalau gede sedikit malah lebih bagus lagi. Oh ini. Oke seperti ini. Kita coba cari yang hamil-hamil belum nemu ini. Ayo puyar 38, puyar 38. Matengan gak lagi mas? Hamilan gak lagi? Doro. Harga berapa mas? 38 mas. 13.8 bos. Ya, 13.8 atau 13.800.000 bos. Ini jenisnya masuk pegon ya bos. Doroan atau belum pernah beranak yang ini. Dugul atau tidak bertanduk. Gede ini seperti ini bos. Untuk harga 13.800. TB atau tinggi 130 kurang. Ya, yang ini. Nah, ini sapinya bos. Oke. Lanjut kita coba ke tengah. Terima kasih ya. Khusus. Matengan terlagi. Ora, Mas. Ora. Kita cari yang hamilan, Bos. Kita cari yang hamilan barangkali nemu ya, Bos. Nah. Kita geser ini, Bos. Jenisnya masuk pegon. Mas iki matengan enggak, Mas? Matengan enggak ini? Hamil muda ya? Hamil berapa bulan? 3 bulan? 3 bulan jalan. Harga berapa Mas? 6.000. 16 juta hamil 3 bulan bos. Oke, kita geser miliknya Mas Bro. Jenisnya masuk pegon. Babon sudah beranak 2 kali ya? 2 kali. Mana 2 kali ya? 3 kali ini. Mau 3 kali ini bos. Hamil muda 3 bulan ya? 3 bulan jalan. 3 bulan jalan bos. Sekali lagi jenisnya masuk pegon. Dugul atau tidak bertanduk yang ini. TB atau tinggi 130-an ya. Siap. Kita coba lihat belakang. Oh, bagus ini untuk kelaminnya. Nah, ini kelihatan ya, kelamin bagus. Oke, seperti ini 16 juta hamil 3 bulan jalan, bos. Seperti ini babon ya, pegon. Sudah beranak 2 kali. Untuk kaki cukup lumayan bagus ini. Masih matur suwun ya. Oke, siap. Terima kasih banyak dan kita lanjut lagi ini. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada bagus. Ini sih kelihatannya babon kalau enggak ya doro ini. Iki doro apa babon Pak Bos Hamid? Oh doro. Lagi pinter Pak Hamid tadi. 6,5. Oh 6,5 bos. 6,5 artinya 16.500.000 yang ini ya. Pak. Jenisnya masuk pegon merah yang ini dan masih doro, dugul atau tidak bertanduk. Cukup lumayan cakep juga ini sapinya. Warna merah ya, suson kita coba lihat. Untuk pendilane atau susonnya juga cukup lumayan bagus, Bos.
kaki-kaki aman lah ya seperti ini, dan TB-nya 130-an ya untuk sapinya. Oke, kita lanjut lagi ya bos. Kita lanjut lagi, kita geser di sebelah sini. Nah, ini kondisi pasar sapi Tuban ya bos, atau pasar hewan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah ini kondisinya. Jadi buat teman-teman ini yang baru pertama kali ya, pasar ini buka setiap hari Minggu bos. Jam 6 pagi udah rame sampai jam 12 siang ya bos. Nah ini padat banget ini. Ya, buat teman-teman yang di luar sana bisa merapat langsung di pasar sapi Tuban ini. Walu punjul atau 18.5 ya Pak De? 18.5 ya. Siap. Semetal bos. Papan mana pisan ya Pak De? Doro Pak. Oh masih doro. Siap. Oh masih doro ini bos. Minta 18.5. atau 18.500.000 dapat semetal toroan. Tanduknya lancip banget ini. Siap, sudah ada penawaran 67 katanya, atau ditawar 16.700. Ya, seperti ini kakinya super gede. Istimewa untuk kakinya, bos, bagus. Harganya juga bagus ya, bos. 18.500.000. Tapi yang pasti harga juga masih nego. Ini belum tentu ada penawaran 16.7 loh bos. Belum tentu. Ya namanya jualan ya. Tapi enggak masalah teman-teman. Mau nego 15 juta enggak masalah. 16 juga enggak masalah. Ya. Sama, yang penting sama-sama diuntungkan nanti ya. Cukup lumayan bagus untuk toronya ya. Semetal. Tanduk panjang. Kaki super sekali lagi. Seperti ini. TB 130-an ada loh bos, ini sapinya. Channelnya Kabar Sapi lah bos, channelnya Kabar Sapi. Kabar Sapi. Kabar Sapi channel YouTube-nya. Nah, iya bisa dilihat nanti ya. Siap, Pak Bos, matur suwun nggih. Terima kasih Pak De. Dan kita geser di sebelah sini bos. Dua ekor pegon, ini masih metengan nggak Pak De? Oh ini matangan ya, matang pirang bulan ini, perkiraan 5 bulan ya, harga berapa Pak Dep? 15, 5. Yang matang 5 bulan ini? Oh sini ini, matang 5 bulan bos, harga? 15.5, matang 5 bulan bos, oh matangnya gede bos ya. 15.5 atau 15.500.000 untuk babon pegon, dugul atau tidak bertanduk, warna merah seperti ini dan hamil 5 bulan bos. Susunya oke ya, seperti ini. Putingnya gede susunya, dan perutnya gede, ini kelihatan berisi ya. Nah ini, ini katanya hamil 5 bulan bos. Oke 5 bulan, 15.500.000 babon sudah beranak. Perkiraan saya 2 kalinan ada seperti ini. Cukup pendek sapinya. Ini TB 127-an, 125 sampai 127 ya untuk TB-nya. Oke, kondisinya seperti ini, bos. Oke, teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk harga sapi indukan ataupun doroan, hamilan, superan, lengkap, sekali lagi, lengkap di pasar sapi Tuban ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.